kan 15 menit lah. 10 menit.
Ih, bahaya di situ loh. Belakang aja. Talinya itu nah. Rapat. Awas, Yus. Ya.
ini kita masuk di akomodasinya ya, di dalam, di bawah ini. Ini kamar-kamarnya kru ini ya. Nah, ini apa, 8 orang di dalamnya. Ini 4 orang. Nah, ini penyimpanan ya, penyimpanan restor kayak sabun. Nah, ini mesan ya, musolahnya, musola kecilnya di sini ya. Jadi kalau orang ibadah umat muslim. Nah, kita jalan-jalan lagi. Nah, ini daerah workshopnya ini ya. Workshopnya ini ke bengkel, tempat kamar mesin, dan ini kamar mandinya ini ya. Kamar mandi besarnya di sini untuk operator. Nah, ini kita jalan lagi ya. Ada pakai ini, kita bare hose selangnya. Nah, itu koridor sana mau ke itu laundry. Nah, ini juga hospitalnya ya, kalau misalnya kita ada. Tapi ini sudah diganti untuk tempat sholat juga, ini tempat ibadah. Kontrol motor mesin ya, ruang mesin, ruang kontrol sini. Jadi kalau misalnya semuanya dikontrol lewat sini, keren. Nah, ada di sini semua ya, di panel-panelnya ini. Ini panelnya ini ada 1, 2, 3, 4 semuanya. Ada 4 panel di sini ya semuanya. Ruang kontrolnya. Dijaga sama oiler. Ini AC besarnya ini untuk di ruang kontrol. Nah, itu ruang gensetnya ya, ya generator mesin induknya di situ ya. Diagram, diagram skema-skemanya di kapal sini ya, di floating crane. Nah, itu dia oilernya lagi jemur wear pack gitu, pakaian kerja. Thank you.
lagi ya. Kerjanya di sini dengan masing-masing jabatannya ya. Menuju ke messroomnya ya, tempat makan dari Ganjungan itu, ke kamar perwira juga situ juga dekat situ. Nah ini kita ke messroom tempat makannya ya. Jadi kru semua berkumpul sini makan dan ruang santai juga di sini ya. Nah, itu dapurnya ya. Nah, coba kita masuk ke galerinya. Nah, itu wastafel. Ini gun room ya, ya freezer lah, punya tempat penyimpanan sayur dan itu semuanya ada solusinya ya. Nah ini kita pakai kompor listrik, kompor tanam ini. Nah ini juga kompor listrik juga ya. Barang-barang makanan sana di dalam situ. Nah, ini keluar, kita keluar lagi ya. Kapal ini.
jadwalnya kita kapan kita cuti, kita lihat di sini aja ya. Di sini sudah ada nama-namanya, kapan cutinya. Nah, sudah ada di sini semuanya lengkap ya. Kerja. Nah, kita keluar lagi nih ya. Alat berat lagi di, sebagian diparkir. Parkirin manis. Ini gripnya, untuk grip spare nih, lagi parkir manis. Kalau misalnya ada kejadian apa insiden tenggelam itu kita pakai tadi apa tadi. Ini tempat
tempat nongkrong-nongkrong ini, jaga